Udahlah, karena buat laki-laki, yang penting dari pernikahan itu bukan acaranya, tapi malam pertamanya. Masalahnya karena uang saya udah habis buat nyewa garden tolol tadi. Saya itu nggak punya uang buat honeymoon, jadi langsung nginep di rumah mertua. Tapi di situ saya baru tahu, ternyata kamar yang saya mau pakai sama istri saya buat malam pertama lagi direnovasi. Enggak ada pintunya. Cuma ditutup pakai horden. Gua kan mau malam pertama bukan nyobain baju di Ramayana. Sepanjang malam gua enggak bisa fokus sama istri gua. Gua fokus sama horden. Takutnya lagi enak-enak ada yang buka. Mana nih yang kawin? Tamu tadi masih nyariin gua. Dan setelah gue menikah, gue baru tahu, ternyata istri gue tuh orangnya sangat amat cemburuan. Bahkan saking cemburuannya dia sampai cemburu sama Lina Jobstreet. Ini siapa Pak tiap hari email-email kamu? Pelakor ya, pelakor ya? Mardanya Jobstreet lagi blasteran ya, blasteran ya? Dan dia makin cemburu, apalagi setelah melihat fenomena artis-artis yang selingkuh. Di sini pasti tahu kan, kasus perselingkuhannya Virgon? Semua orang dukung istrinya Virgon. Tahu nggak kenapa? Karena istrinya Virgon cantik. Coba istrinya Virgon kayak Virgon.